Trafonya mending lur, monggo open order langsung di WA saja. Harganya berapa di kepo-kepoin ya lur. Harganya mulai dari 350.000 ya lur. Monggo langsung di order saja. Tembaga asli, kualitas bagus ya. 40 ampere juga ready ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mereview power CA20. Ini menggunakan Bokayu. Ini juga menggunakan Bokayu. Sama-sama CA20. Nah ini trafonya 20 ampere. Nah ini trafonya 30 ampere. Sama-sama menggunakan driver MCRD. Elko-nya 6 biji. Nih MCRD. Ini transistor finalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 set. Lalu yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 set. Kenapa ini 10 set? Karena ini voltasenya 55 volt. Kalau yang ini walaupun 30 ampere tapi hanya 45 volt. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang elko ya lur. Sering sekali kalau kita merakit power amplifier, elko ini menjadi panas ya, atau suhu elko ini panas. Elko ini tahu-tahu panas atau mendadak panas, atau memang dari awal sampai akhir panas. Itu kalau menurut saya tidak boleh ya lur, atau power itu mengalami kegagalan perakitan. Karena intinya power amplifier itu menghasilkan suara yang mantap, memang harus ada yang panas pada titik komponen-komponen tertentu. Tapi yang boleh panas hanya di trafonya, sama di headsinknya, sama di pendinginnya. Kalau kabelnya panas, ada kabel-kabel ini yang panas, baik itu kabel sinyal maupun kabel tegangan, kabel arus, itu nggak boleh ya. Apalagi elko-nya itu panas, itu juga nggak boleh. Karena kalau elko panas itu berarti kapasitas elko-nya itu tidak memadai volt ampernya trafo yang kita pasang. Karena lama-lama kalau elko panas itu bisa hamil dan lama-lama bisa meledak. Padahal voltase yang dipasang, kapasitas voltnya sudah melebihi dari ukuran volt ampernya. Tapi banyak sekali elko yang kurang bagus. Nah itu mengakibatkan elkonya panas atau anget. Sekali lagi, kalau kita merakit sebuah power amplifier, jika powernya itu anget ataupun panas, itu berarti kegagalan dalam merakit sebuah power amplifier. Artinya kita harus memutuskan menurunkan voltase dari AC trafonya atau mengganti elkonya yang lebih bagus, atau menambah kapasitas volt pada elko-nya. Tadinya 50 volt diganti menjadi yang 80 volt atau diganti menjadi yang 100 volt. Upaya apa? Supaya tidak over tegangan. Seperti elko pada driver. Nah, di driver ini juga banyak elko ini. Ini elko, elko, elko. Nah, elko di sini juga kita harus perhatikan volt-nya. Kalau tegangan di sini dipasang di 55 volt, elko-elko yang dipasang di sini ya jangan dipasang di 50 volt. Harus di 80 volt atau 100 volt. Supaya apa? Supaya ada sepeleng atau sisa volt pada kapasitas elko-nya. Jadi elko-nya tidak panas atau tidak meledak di kemudian hari. Untuk heatsink,
itu memang kalau power kerja itu memang panas. Namun panas dari heatsink itu kalau kita ngerakit power, jangan sampai heatsink ini tidak sanggup kita pegang tangan. Jadi tolak ukurnya kita harus sanggup memegang menggunakan jempol seperti ini. Kalau dikasih beban 4 ohm atau 2,6 ohm, ternyata kita tidak mampu memegang pendingin ini, berarti harus ada tindakan selanjutnya. Tindakannya apa? Bisa menurunkan tegangan dari trapo atau bisa menambahkan transistor pada heatsink, atau yang paling terakhir kita harus menambah kapasitas fan. Tadinya ada satu fan dikasih dua fan. Supaya apa? Supaya tidak over panas. Nah, sedangkan kalau panas di trapo, trapo memang harus panas atau biasanya seringnya panas. Tapi panasnya trapo itu sama seperti panasnya heatsink. Jadi harus kita sanggup memegangnya. Tapi kalau kita sudah tidak sanggup memegangnya, berarti sudah over panas. Biasanya impedansinya tidak sesuai atau over impedansi atau kebanyakan pemasangan speakernya, jadi mengakibatkan trafonya ini panas. Berarti ampernya kurang besar. Kita harus bisa mengambil tindakan untuk mengganti trafonya yang lebih besar lagi. Kalau memang daya listriknya tidak mampu atau mampunya menggunakan trapo segitu, kita harus mengurangi impedansi dari speakernya, atau kita harus mengurangi speakernya. Tadinya speakernya kita pasang 3 dalam 1 channel power amplifier, kita pasang 2 dalam 1 channel power amplifier, atau kita pasang 1 dalam 1 channel power amplifier. Untuk kami sendiri dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali menganjurkan untuk power rakitan, power ombro dari kami itu maksimal di 4 ohm saja, atau kita kasih beban 2 speaker dalam 1 channel power amplifier. Jangan sampai lebih. Kecuali untuk main di mid high ya. Kalau di mid high itu bisa main 2,6 ohm atau 3 speaker sekaligus. Kalau misalkan mau dibanyakin speakernya, lebih baik dipasang secara seri. Kalau speaker kita pasang secara seri, otomatis impedansinya akan lebih ringan. Atau tadinya harusnya 8 ohm normalnya satu speaker, kalau kita seri menjadi 16 ohm per dua speakernya. Jadi lebih baik kita pasang secara seri saja. Mungkin itu saja lur, cara menanggulangi panas pada power ombro kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Trafonya mending lur, monggo open order langsung di WA saja. Harganya berapa di kepo-kepoin ya lur. Harganya mulai dari Rp350.000 ya lur. Monggo langsung di order saja. Tembaga asli, kualitas bagus ya.